Perkongsian kami tentang kanser sebagai satu cara memberitahu masyarakat bagaimana kita sebagai ahli keluarga mengalami menangani masalah yang orang rapat yang kita menghadapi kanser. Kanser itu sebenarnya memberi stres juga pada ahli keluarga, tetapi ahli keluarga tidak boleh menunjukkan yang mereka bersedih dan sebagainya. Dan salah satu cara untuk kita menangani stres itu ialah menulis secara positif supaya umum dapat mengetahui dan menjadikan ini sebagai inspirasi. Jadi pada saya, kasih sayang dalam keluarga itu adalah amat penting ya, untuk menjadikan salah satu teknik dia kita panggil biblioterapi, iaitu membaca dan menulis apa yang kita alami, perasaan yang kita alami. Jadi kami harap PL1 dan PL2 dapat memberi inspirasi kepada keluarga dan pesakit-pesakit pejuang kanser. Terima kasih.